hari ini saya akan perkenalkan kepada anda tentang satu tumbuhan iaitu pokok daun kari. Pokok daun kari atau nama saintifiknya tergolong dalam keluarga pokok kari ialah sejenis pokok renek dengan ketinggian antara 0.9 hingga 6 meter. Ia sering ditanam di kawasan sekitar rumah untuk kegunaan sebagai rempah dalam masakan, terutamanya dalam masakan kari. Daun kari mempunyai bau yang kuat dan mempunyai rasa agak pahit. Daun ini mempunyai banyak kegunaan bagi masyarakat India kerana ia bukan sahaja digunakan dalam masakan kari, malah dalam masakan lain seperti rasam, chutney, muruku dan sebagainya lagi. Berasal dari negara India dan Sri Lanka, tumbuhan ini akan hidup subur dalam zon tropika. Tumbuhan ini agak lasak walaupun sebenarnya ia menyukai tanah yang subur dan kaya dengan mineral. Bunganya kecil berwarna putih, kekuningan dan buahnya juga kecil berwarna hijau ketika muda dan ungu setelah matang. Ia membiak melalui biji benih, keratan batang dan anak yang tumbuh dari akarnya. Selain ditanam di halaman rumah kerana daunnya, ia juga ditanam sebagai tumbuhan hiasan. Antara kebaikan pokok daun kari ialah melalui air rebusan kulit batangnya, pokok daun kari dapat membantu mengubati diabetes. Amalan memakan 10 helai daunnya setiap hari selama 3 bulan dikatakan dapat mencegah kencing manis yang disebabkan keturunan dan kegemukan. Selain itu, jus pokok daun kari yang segar dan dicampur jus limau nipis digunakan untuk mengatasi masalah loya dan pening terutamanya akibat makan lemak yang berlebihan. Jus pokok daun kari dicampur dengan madu juga dapat menjadikan penawas kepada curit birit dan buasing. Cara penggunaan pokok daun kari ialah dibuat air dengan mengambil beberapa pokok daun kari kemudian dicuci bersih. Setelah itu, masukkan ke dalam air dan tunggu sehingga mendidih. Setelah suam, bolehlah sedia untuk diminum. Jadi, marilah kita mengamalkan pokok daun kari kerana melalui air rebusan kulit batangnya, pokok daun kari dapat membantu mengubati diabetes. Amalan memakan 10 helai daunnya setiap hari selama 3 bulan dikatakan dapat mencegah kencing manis yang disebabkan keturunan dan kegemukan. Selain itu, jus pokok daun kari yang segar dan dicampur jus limau nipis digunakan untuk mengatasi masalah loya dan pening terutamanya akibat makan lemak yang berlebihan. Jus pokok daun kari dicampur dengan madu juga dapat menjadikan penawas kepada curit birit dan buasing. Inilah perkongsian tentang kebaikan pokok daun kari. Anda nak tahu tak apa pula kebaikan pokok gelenggang kecil? Untuk perkongsian, jom subscribe Herba Beauty Channel ini. Kami akan kongsikan pelbagai jenis kebaikan herba yang lain. Jumpa lagi untuk video yang akan datang hanya di Herba Beauty Channel. Sihat-sihat selalu!